sekarang pukul 1.25 pagi. Dan Aisyah rasa macam nak buat vlog sebab bulan Ramadan ni Aisyah tak ada buat vlog makan sahur dengan korang lagi. Aisyah yakin Aisyah belum buat. Jadi sebelum kita pergi dapur, Aisyah pakai face mask. Face mask ni Rija punya, dia beli kat Guardian. Camelon peel off. Rija suka lah beli benda-benda macam ni. Aisyah tak minat sangat sebab Aisyah rasa macam tak ada kesan. So kita pakai. Cakap pasal video makan-makan time bulan Ramadan kan. Tahun ni korang beli ke baju raya? Sebab Aisyah tak beli. Aisyah tak minat beli baju raya online. Sebab Aisyah rasa apa yang menarik tentang baju raya tu adalah memori. The struggle untuk keluar pergi beli baju raya. Faham tak? Sebab contoh kita pergi Times Square, berhimpit. Kita kena public transport sebab waktu raya KL takkan ada parking. Bukan setakat orang KL je keluar beli baju raya. Kadang-kadang orang daripada negeri lain turun KL untuk cari baju raya dekat apa tu, Melawati Mall, tempat-tempat macam tu tau. So, kenangan, struggle, sakit otak, lapar, nak pingsan sebab tengah puasa, jalan kat jalan tar. Itu yang Aisyah rasa macam the true meaning pergi beli baju raya, faham tak? So, kalau beli online, Aisyah macam tak minat sangat sebab dia jadi tak rasa macam raya. Mungkin Aisyah je rasa macam tu, bapak besar. Jom pergi toko, mana Aisyah punya. Jadi adakah korang beli baju raya? Aisyah? Aisyah tak beli. Kukur korangnya kening. Kening nak dahi 7 cm. Daripada sini sampai atas kening ni 7 cm. So dahi korang macam mana? Ukur. So macam tu lah guys. Jadi tahun ni Aisyah tak beli baju raya. Aisyah akan pakai baju-baju yang Aisyah dah ada. Tapi macam sedih dekat budak-budak kecil. Budak kecil kan excited raya. So raya tahun ni kita takkan raya macam biasa je budak-budak kecil. Oh no! Dia macam berbenang. Oh my god. Mesti dia marah kalau dia tengok video ni dan dia tengok cara Aisyah pakai. Orang ni cakap, bukan orang ni. Produk ni cakap benda ni akan ubah warna jadi macam gold. So tu menarik. Aisyah pakai sebab Aisyah nak tengok dia ubah warna je. Aisyah tak tahu apa benefit dia. Wow. Korang nampak tak? Dia macam ada holo. Nampak tu? Allah, Aisyah tak cuci muka. Aisyah pakai minyak tadi. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Sedih kan? Raya. Terkejut Aisyah muka macam dekat. Aisyah lupa zoom out. Saya terkejut. Oh, korang rasa tak bagi tahu Aisyah? Dah Aisyah dah jadi macam Iron Man dah. Muka Aisyah berkilat sebab benda ni macam metalik. Aisyah nak masak. Aisyah lapar tak sangat. Aisyah tengok lauk dah habis. So, Aisyah nak makan Maggi. So, kita akan tengok Maggi. Wow. Ada ramen. Korang tengok ni. Kita salah beli. Aisyah ingatkan ni macam paket banyak-banyak lah yang macam lebih jimat. Oh my god, saya ingatkan ada orang kat situ. Seram kan? Aisyah ingatkan ni macam pack jimat tu. Rupanya. Dia besar. Dalam ni ada 2 Maggi. So macam kalau korang nak masak yang terus banyak-banyak, baru beli macam ni. Aisyah tertipu. Aisyah takut Aisyah buat bising dan kejut semua orang. Tapi deep down Aisyah tahu Aisyah memang bising. Korang nak tahu tak apa yang macam akan menguji ke macam cakap ketaatan sebagai seorang anak adalah bila plastik sampah tak ada. Kita akan rasa macam kalau aku buang takkan ada sesiapa tahu yang ni aku punya. Tapi ibu akan marah. Adakah aku akan buang pura-pura tak nampak tak ada plastik sampah ataupun aku akan tolong ibu untuk letak plastik sampah dalam tong sampah? Dan Aisyah memilih jalan yang kedua, iaitu Aisyah akan membantu ibu untuk letak plastik sampah dalam tong sampah. Tolong saksikan Aisyah buat kerja.
panjang korang buka tong sampah, jangan bernafas. Dah boleh pil ke? Saya tak suka dah. Oh, dah. See, macam tak ada function pun sebab dia tak ada tarik apa-apa pun. Dia macam, okay, letak kat muka. Lepas tu bila aku dah keras, kau tariklah aku. RM20. Julung kalinya diadakan ni majlis makan-makan. Asal nak sampai mangkuk terangkat macam orang lain. So kita ada teh ais. Cheese ramen samyang cheese yang lepas tu ada telur dah telur. I cannot talk anymore. Sekarang pukul 2 pagi, kita ada samyang cheese, telur goreng. Jangan mempersoalkan kenapa saya sebut telur goreng lain daripada orang lain. Goreng. Saya sebut goreng macam tu. Tak kira berapa kali saya cuba betulkan. Sekejap, saya tengah memecah belahkan keluarga telur goreng ni supaya kita boleh makan. Wah, Aisyah gembira. Aisyah rasa seronok kita dapat duduk macam ni and borak. Sebab Aisyah rasa dah lama kita tak duduk macam ni, kita tak borak macam ni. Dah lama sangat kita perlukan, kita perlu berborak face to face sekarang ni. Dah lama saya tak borak dengan korang. Dalam keluarga, kita perlukan communication. Kalau kita fail untuk achieve communication, korang bayangkan dalam satu family. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya lupa bagi yang saya baca doa dulu. Allahumma barik lafi ma razaqtani. Amin amin amin. Okey. Korang setuju ke tak? Kalau dalam satu keluarga, kita tak ada perbualan, kita tak berborak, semua orang buat hal masing-masing. Balik kerja duduk dalam bilik, keluar bilik makan sambil main handphone. Kalau kita tak ada, susah pula pakai chopstick ni. Communication guys, communication tak ada. Thumbnail. Kalau kita tak ada communication, Aisyah tak rasa keluarga tu akan menjadi, akan mencapai taraf keluarga yang harmoni. Aisyah rasa dalam satu institusi kekeluargaan, communication sangat penting. Wow, pedasnya. Saya lupa. Lepas tu diorang memperbaharui Maggi ke? Lepas rasa Maggi diorang lagi kenyal eh. Wow, sahur makan samyang. Esok gastrik. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa banyak kali, takut pedas. Dua kali baca doa makan. Bila makan sekali dengan telur goreng sedap. Dia tak pedas sangat. Wah, lama tak makan samyang. Anda masuk ke telur. So korang sebenarnya apa khabar? Apa cerita? Tergigit kayu. Tapi serius, bila makan kena dengan dia punya telur goreng, sedap. Baru-baru ni saya ada buat video cerita hantu. Korang macam sangat tertarik dengan video tu. Ada lah macam beberapa orang. Saya ada macam adik-adik Raja 5 macam tu kan. Orang email Aisyah korang. Bukan seorang, bukan dua orang. Macam saya dalam 4-5 orang email Aisyah. Bagi tahu Aisyah, Kak Aisyah, saya suka video tu tapi kalau boleh biar sekali je, jangan upload dah video macam tu. Diorang punya takut dengan video tu, korang tahu tak? So itu comel. Tapi Aisyah minta maaf lah adik-adik. Aisyah tak janji Aisyah tak upload lagi video macam tu. Sebab kadang-kadang seronok juga bila kita duduk je borak. Sebab Aisyah rasa mana-mana manusia pun perlukan macam duduk macam ni and borak macam orang biasa, faham tak? Air teh Aisyah dah nak habis lah. Aisyah rasa macam kena buat air. Kejap, saya buat air kosong je. Makan tumpah. Lepas tu ramai puji Aisyah punya background. Korang kata background saya cantik. Thank you so much. Tu je nak cakap thank you so much. You were there to light my day. Satu benda pasal makanan yang kita boleh cakap. Sebab kita dah tak ada benda nak cakap kan. Musin. Aisyah harap korang tahu siapa musin sebab saya tak nak explain.
Dia kalau makanan tu sedap, dia akan makan sikit-sikit sebab dia nak save lama supaya dia dapat makan lama sebab makanan tu sedap. Aisha, kalau makanan tu sedap, Aisha akan makan laju gila sebab macam ya Allah sedap, ya sedap, ya sedap, Aisha macam tu. So korang macam mana? Adakah korang macam Musin? Mana korang kalau benda tu sedap korang akan makan sikit-sikit-sikit-sikit atau korang akan makan terus sebab sedap sangat tak boleh tahan? Ha, macam tu. Aisha yang tak, Aisha yang gelojoh tu, yang nombor dua tu. Tu je Aisha cakap. Lagi apa kita boleh borak? Oh, by the way, banyak pula aku cakap. Kan WHO kan dah keluarkan statement. Diorang cakap kemungkinan besar benda ni takkan beransur pulih. The, all of this COVID-19, cik, banyak sangat dengan berita Mak Saleh, takkan pulih dalam masa terdekat. Mungkin dalam setahun, mungkin dua tahun, kita akan hidup dengan cara yang baru. Kita akan hidup secara, bukan cara baru, kita akan hidup macam ni. Ini adalah gaya hidup baru kita, guys. Perempuan, kita hanya akan pakai makeup dekat atas mata je sebab bawah ni kita pakai face mask. Tapi somehow kenapa kita tetap kena pakai lipstick? Aisyah tak tahu. Aisyah rasa. Cincin, oops, tumpah. Cincin tak pakai korang. Cincin kita takkan pakai dah sebab kita akan pakai hand sanitizer. So kita macam, oh nanti cincin I rosak kena alkohol banyak sangat. Apa lagi? Bila kita jumpa orang, oh my god, ini yang macam-macam paling satu benda yang Aisyah rasa sangat-sangat terkesan untuk diri Aisyah lah. Kan kadang-kadang Aisyah keluar pergi beli barang, lepas tu orang kenal. Aisyah tak tahu macam mana, Aisyah pakai face mask pun orang kenal. Sebab orang nampak mata Aisyah, orang nampak mata Aisyah pun orang. Mungkin sebab dahi Aisyah besar, ataupun mungkin orang tengok Aisyah macam, itu macam Aisyah. Lepas tu orang tengok beg Aisyah, dia tengok seluar Aisyah, dia tengok slipper Aisyah, sebab Aisyah keluar pakai baju sama hari-hari. So macam tu lah kot. So bila orang tegur Aisyah, Aisyah tak kisah untuk ambil gambar. Tapi yang Aisyah paling seram, patutkah Aisyah salam? Macam tu. Terutamanya bila macam mak korang kan, korang tengok kan, korang ada mak kan, mak korang, selalunya mak-mak tau, diorang yang akan tegur Aisyah, Aisyah anak saya suka tengok Aisyah semua. Aisyah okey, saya suka. Sebab maksudnya korang tengok Aisyah dapat redor mak bapak korang, itu Aisyah okey. Aisyah kalau redor mak bapak, Aisyah setuju. Diorang nak salam Aisyah ke? Kalau Aisyah salam, diorang hulur tangan balik ke? Macam tu tau. Dulu kalau Aisyah jumpa, salam, peluk, cium. Sekarang Aisyah tak berani nak buat semua tu. So itu satu benda. Anda kata korang terserempak dengan Aisyah kat luar, lepas tu Aisyah macam awkward, Aisyah macam korang just tolak je. Macam Aisyah tak payah salam I, tak payah salam I, macam tu je. Sebab Aisyah pun takut. So macam Aisyah nak hulur kan, Aisyah it's okay, tak payah salam I, tak payah salam I, tak payah salam I Aisyah. I tak nak you salam I Aisyah. Okay, cakap je terus. Itu yang Aisyah nak dengar. Sebab Aisyah pun takut. Okay, siwa macam famous je. So macam tu lah. Aisyah takut orang cakap Aisyah sombong tau. Sebab Aisyah ada pergi event kan, yang kadang-kadang involve dengan public figure lain kan. Satu suap dulu. Dan banyak kena label sombong. So Aisyah tak nak lah macam tu. Sebab Aisyah tak ada niat pun nak jadi sombong. Cuma Aisyah takut. Wow, Aisyah lagi dua suap je. Tak dua suap. Kenyangnya. Ada satu nak cakap korang. Oh, dia macam gosip lah. Macam, hai, aku ada satu benda nak cakap korang. Aisyahnya gigi bergerak. Betul. Aisyah tengok Aisyah punya video. Macam Aisyah tengok yang video 2 tahun lepas kan. Awal-awal Aisyah start YouTube, gigi Aisyah tersusun. Tak adalah perfect macam pakai braces, tapi tersusun dah elok. Makin lama, Aisyah perasan kat video Aisyah, Aisyah rasa gigi Aisyah makin tak tersusun. Terutamanya kat bawah. Macam mana Aisyah tengok korang? Dia macam makin lama dia makin rapat. So dia macam, kan macam ni sepatutnya susunan dia macam ni kan. So makin lama dia makin tolak ke dalam macam ni. So Aisyah macam ada curve kat sini. Curve ke dalam. Gigi Aisyah macam padat. Mungkin sebab Aisyah tumbuh geraham bongsu, Aisyah tak tahu. Aisyah baru tahu gigi bergerak. Aisyah tak tahu sama ni gigi bergerak. Aisyah ingat Aisyah je macam overthink sebab Aisyah duduk tengok muka Aisyah hari-hari kan, edit video. So Aisyah macam, gigi Aisyah macam tu. Tapi Aisyah google, memang gigi bergerak. All done. Aisyah minum kopi dan bersihkan dapur. Saya tak bersihkan lagi. Andai kata video ni sampai kat sini je yang korang tengok ni kan, thank you so much for watching. Terima kasih sebab subscribe Aisyah dan layan video Aisyah. Lama.
Macam mana korang boleh tahan dengan Aisyah selama 2 tahun? Aisyah tak tahu. Tapi thank you so much. Aisyah tak pernah sangka Aisyah akan hidup macam ni. Faham tak? Macam Aisyah buat video and then semua orang tahu pasal Aisyah. Aisyah tak sangka akan ada terlalu ramai orang yang tengok Aisyah. 180,000 subscribers. Sikit lagi 200,000. Ramai. Aisyah tak tahu kenapa orang tengok Aisyah. Tapi thank you so much. Aisyah tak tahulah korang. Dia, Aisyah tak ada apa-apa pencapaian pun nak cakap thank you ni. Bukannya Aisyah dah reach 200,000 apa semua. Just, itu adalah apa yang bermain dalam minda Aisyah. Kadang-kadang Aisyah tertanya-tanya, kenapa orang tengok Aisyah ni ramai-ramai ni macam tu. Okay, so thank you so much. Thank you so much. Aisyah dah ada 180,000 subscribers. Maksudnya Aisyah kena fikir satu ayat untuk outro yang macam... Okay guys, tu je video kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa komen, like dan subscribe. Jangan lupa share video ni dekat korang punya rukun tetangga, grup WhatsApp, grup raya, grup konvoi. Grup konvo pun boleh kalau korang dapat konvo tahun ni. Saya tak tahu siapa dapat konvo tahun ni. Thank you so much for watching. Assalamualaikum.